وربما كان في ذلك الأمر في ذلك الأمر الذي يشاور شيخه مضرة على شيخه. Kemungkinan benda yang dia bincang dengan gurunya tadi itu memudaratkan gurunya. Fayadurru syaikhu nafsahu li ajlil murid. Maka syekh nanti akan memudaratkan dirinya semata untuk menyelamatkan muridnya. Ka'an yaqula, seperti mana murid mengatakan, khuzni ma'aka ila makanil fulani. Tolong bawa saya bersama dengan kamu, wahai tuan guru, untuk pergi ke tempat sekian. Auda'ni anamu ma'aka. Bagilah saya tidur dengan tuan guru. Auda'ni ajlisu ma'aka kullama aratta. Bolehkah bagi izin kepada saya untuk saya duduk dengan tok guru sekali mana tok guru ada izin apakah nak minta apakah saya akan khidmat dengan tuan guru. Wa nahwa zalik bal yasbiru fi kulli amrihi fi kulli umurihi hatta yakuna shaykhuhu huwa alladhi yuharrikuhu ilaiha. Sampailah gurunya yang bagi izin kepada perkara tersebut. Tamam? Ni minta macam-macam ni. Tok guru nak pergi musafir tak? Kenapa tak bawa saya sekali? Kenapa bawa dia? Asyik dia saja kenapa tak bawa saya? Itu satu masalah. Tamam? Senang tak bawa terus semua. Bagi boleh tak syekh tidur seorang saja? Tuan guru duduk tidur seorang dalam bilik, boleh tak saya tidur sekali? Saya nak tengok ahwal tok guru macam mana tengah-tengah malam. Lepas tu boleh tak saya nak duduk dengan tok guru nak tengok hal tok guru? Lepas tu kalau tok guru nak minta saya apa ni, nak minta tolong buat kopi ke, nak buat sekian ke dan seumpamanya, saya akan bantu. Tak perlu kita ucapkan benda tersebut. Bagi guru yang sebut benda tu, biar dia yang sebut dulu. Kamu pergi dengan saya, kamu tidur dengan saya, duduk dalam bilik ni dengan saya. Contohnya di apa ni, dalam musafir dan seumpamanya. Tapi biasanya para guru dia tidak akan bagi orang tidur dengan dia. Sebab apa? Sebab rahsia dia akan terbongkar waktu tidur. Yang boleh tidur dengan dia, orang yang paling rapat dengan dia saja. Siapa dia? Bini dia saja. Dan juga tidur pada ketika tersebut dengan keadaan macam tu mengundang fitnah. Maka elakkan, para guru kena elakkan waktu tersebut. Elakkan. Lebih-lebih lagi dengan amrak, dengan budak-budak kecil. Lebih-lebih lagi kena elakkan. Jadi anak dia lah. Anak dia sendiri dalam perjalanan itu lain lah. Yang ni dengan amrak anak murid kecil, umur bawah daripada, bagian ulama kata amrak ni bawah pada 17. Bagian ulama kata bawah 17, jambang tak ada, misai tak ada, muka apa ni jambu, budak amrak. Dan amrak lebih bahaya daripada wanita. Amrak lebih bahaya daripada wanita. Hati-hati. Boleh? Yang ni jadi fitnah ni kepada sebahagian orang bila mana beringan-ringan dengan masalah ni. Tak boleh macam tu. Anak-anak murid kalau kecil ataupun siapa saja yang kecil yang masih lagi tidak sampai kepada umur baligh, maka sebaiknya bagi seorang tadi mengelakkan dia daripada untuk berkhulwat ataupun bersendirian dengan amrak tersebut. Hati-hati. Ini kena akan mengundang fitnah. Ia akan bawa kepada fitnah dan lebih bahaya daripada wanita. Kerana orang perempuan kalau duduk dalam bilik, yang ni orang pun tahu kata kalau dia duduk bilik dengan orang perempuan, orang akan tahu kata dia duduk dengan orang perempuan. Yang maksudnya masalah, dia akan jaga benda tu. Tapi kalau duduk dengan budak lelaki, waktu tu dia akan kata, budak lelaki, bukan orang perempuan. Tak, itu lebih bahaya lagi. Kena hati-hati. Kena hati-hati dengan perkara tersebut. Kerana syaitan akan tazyin kepada kanak-kanak tersebut dengan rupa yang kadang lebih cantik daripada perempuan. Sebab tu masyayikh cukup berpesan dengan perkara tersebut agar tidak terjebak dengan perkara-perkara yang haram. Dan ni yang menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang buruk dalam umat. Budak tu nanti bila besar dia akan bawa perangai tu. Dan orang yang rapat dengan dia, yang dia percaya dan seumpamanya buat benda tak elok dekat dia, akhirnya dia akan teruskan. Dia kata benda tu boleh kot. Dan dia akan teruskan dengan kejahilan ataupun dengan nafsunya pada ketika tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu kena elak dan kena hati-hati. Kalau kita eloknya, kalau para murid pun kena sama juga. Tak boleh satu bilik dua orang, tak boleh. Kalau saya di pondok di Zawiyah, kami tengah duk buat pondok lah ni, tengah duk buat apa ni asrama. Satu bilik 4 orang. Satu bilik 4 orang. Jadi pun ada 14 orang.
Jadi dia akan ada 4 jadi 16 lah. Dia akan lebih 2 orang ni nak duduk mana 2 orang kan. Takkan nak duduk 2 orang satu bilik ni. Dah 4 kali 3 12. Bilik yang keempat akan duduk 2 orang. Tak, tak boleh. Dia akan duduk 3-3. Nah, jadi bilik 3-3 2 orang. Dia kena lebih juga daripada 2. Dia takut jadi syaitan. Nah, takut jadi syaitan. Nah, tu kena hati-hati benar. Al-Habib Salim. Habib Salim radhiyallahu anhu, beliau selalu pesan dengan masalah ni kepada para murid. Kalau ada murid-murid datang temu dengan beliau, dia akan pesan benda ni sungguh-sungguh. Khususnya kepada anak-anak muda. Masalah ni kadang-kadang diambil ringan dan kemudian akhirnya jadi berat dan kemudian dia tak boleh bendung. Tu kena hati-hati dalam pergaulan. Baik. Jadi tak boleh duk pijak kata dekat guru kita, khuzni ma'aka ila makanil fulani. Wahai tuan guru, bawa saya ke sekian tempat dengan kamu. Lebih berat lagi dia pergi tambah pula. Asyik bawa dia tu je tak bawa saya. Nah, awak saya tak boleh khidmat ke? Oh. Tengok. Jadi ni antara sikap yang boleh menyebabkan guru adab dengan guru dan akan yadurru syaikh. Akan menyusahkan guru pada ketika tersebut. Dan guru kemungkinan waktu tu nak menjaga khatir hati muridnya tersebut, lintasan-lintasan buruk yang syaitan mula masuk pada waktu tu dalam hati muridnya, buruk sangka dengan gurunya. Kenapa apa ni tidak bawa beliau dan seumpamanya, adakah kerana dia buruk adab dengan gurunya, kerana gurunya tak layan dia macam tu? Maka khatir-khatir tadi akan lebih buruk kalau guru tadi tak putuskan. Akhirnya guru terpaksa mengorbankan atau malah bawa juga, dan akhirnya memang akan berlaku perkara yang buruk adab pada ketika tersebut dengan guru. Karena waktu tu dia bukan berkhidmat dengan guru, gurunya berkhidmat dengan dia. Khidmat apa? Jaga hati dia. Atau murid kena selalu ambil berat tentang masalah ni. Nah, kalau kita menganggap ini guru kita, seorang ni guru kita, yang sepatutnya bagi kita adalah menjaga hati guru kita, bukan menyebabkan guru kita yang terpaksa jaga hati kita. Ini terbalik khidmat ni. Terbalik khidmat.